Artis Luna Maya dilarikan ke rumah sakit karena sebuah insiden. Video Luna Maya diangkut ambulans menuju rumah sakit viral di media sosial. Video tersebut menjadi sumber kabar artis Luna Maya terbaru. Seiring munculnya video tersebut, merebak pula gosip artis Luna Maya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab Luna Maya harus dilarikan ke rumah sakit, namun YouTuber Bobon Santoso terkesan merasa bersalah dan berkali-kali minta maaf ke Luna Maya. Publik mendapat kabar artis Luna Maya dilarikan ke rumah sakit dari unggahan di Instagram milik YouTuber asal Bali, Bobon Santoso, pada Senin 15 Agustus 2022. Saat ditanya warganet terkait kronologi kejadian, Bobon Santoso menyebut tak berani mengungkapkan lantaran Bobon belum mendapatkan izin dari Luna Maya. Video Luna Maya teriak kesakitan saat masuk ambulans. Bobon mengunggah video Luna Maya yang teriak kesakitan ketika masuk ke mobil ambulans. Luna terlihat memegang perutnya dan merintih kesakitan. "Sorry ya yang," emoji menangis, tulis Bobon. Pada video lainnya, artis 38 tahun ini meminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. "Dibawa ke rumah sakit, ya Allah, aduh, minta obat," teriak Luna Maya. Bobon lewat postingannya hanya mengucapkan permohonan maaf. "Maafin aku ya," tulis Bobon. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kabar terkait penyebab Luna Maya harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, jadi apa ya penyebab Luna Maya kesakitan? Jika ada yang tahu bisa komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like video ini. Bye.